Rio serta Rito Hajar Punggung Punggung 2 Nur Alif Wakilah Timur sementara masih melakukan doa bersama. Kita nantikan saja di komandani yang bertanding Kecamatan Baku dan Kecamatan Gura. Terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik kita dari Kecamatan Baku dan Kecamatan Gura dengan warna kostum putih dan rame keperutut saiki gak apa-apa berkau umur khusus tak apa-apa. Baik, saudara teman-teman sekalian, peluit panjang telah dibunyikan baru saja oleh wasit Walulo dari Asosiasi Wasit Kabupaten yang menutup jalannya pertandingan di babak yang pertama antara kesebelasan Kecamatan Baku di sebelah timur dengan warna kostum hitam kombinasi biru dan celana hitam, sementara Kecamatan Gura dengan warna kostum putih akan dia lakukan tendangan keras sekali pelambung ke arah kanan. Ada di sana umpan, walaupun sayang sekali sudah terlebih dahulu salah satu pembunggung 17 ataukah 12 itu di sebelah sana Alvin. Mencoba sudah dilakukan, masih mencoba. Oh, pelanggaran yang cukup keras dorongan tadi dilakukan oleh pemain-pemain Patan. Tendangan bebas yang Rosada nomor punggung 13 1, 3, 2, 4, 5 orang pemain membentuk tagar betis sudah dilakukan melepas setengah umpat ke depan cukup manis. Oh, sayang sekali dia halo lagi masih kali ini Bagi mencoba kuasai bola lewat pemain nomor punggung 18. Kita nantikan saja Magera maksudnya kurang cerna lagi-lagi penjaga gawang dari Gura dan kembali pelanggaran bolanya jauh ke depan. Bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Kecamatan Baku dari rusuk sebelah kiri. Kita nantikan saudara masuk di daerah pertahanan Gura umpan panjang manis sekali cukup tanggap dan masih Alvin kuasai bola sepenuhnya Alvin dan lagi-lagi bola masih berputar di sektor tengah lapangan. Kali ini Baku langsung ke depan kosong tidak ada teman. Maksudnya tadi yang di sana Aris. Kita nantikan saja kurang cermat masih ke tengah Gura berbalik kuasai bola umpan lambung ke depan. Kita nantikan saja sayang sekali umpan jauh ke depan tadi maksudnya dituju ke antara Football Club Kecamatan Baku dan Football Club Kecamatan Gura. Tendangan keras sudah dilakukan di blok saja bolanya oleh Dehan dan ke depan untuk melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan saja Nisan langsung saja tendangnya jauh ke depan heading saja keras sekali dengan cermat. Oh, cukup panik sekali bola dikuasai sepenuhnya oleh skor masih 0-0 ya. Nisan ancang-ancang melambung tinggi bagus sekali ke depan heading saja. Apa yang terjadi masih perebutan umpan ke depan masih dibiarkan saja kontrol bola yang cukup man oleh Muhammad Nisar nomor punggung 4 sudah dilakukan umpat lambung manis sekali heading lepas dan dihalau saja bolanya dengan cepat ke depan oleh Alvin. Kita nantikan masih berputar di sektor tengah pertahanan Gura langsung ke depan masih heading saja. Kita nantikan kali ini Gura kuasai bola masih lewat nomor punggung 8 ada di sana David lepas kerjasama David dengan berkelompok punggung 19 Alvin. Kita sayang sekali saat Matan Baju juga demikian sebaliknya. Kita nantikan kembali ke tengah lapangan saudara di Piala Bupati Kecamatan Gura mencoba berinisiasi melakukan serangan tendangan keras saja dilakukan oleh pemain bernomorkan oleh Julio dari Gura masih maksud kami Nur Alim satu tendangan keras dilakukan Nur Alim tidak ya tendangan bebas sudah dilakukan oleh nomor punggung 19 Charles kembali penjaga gawang dari Mikel Gura mampu dengan cermat membaca arah bola 0-0 masih bola kuasai sepenuhnya oleh pemain dari Kecamatan Gura namun direbut dan keluar. Gura masih kuasai bola umpan ke tengah yang dituju di sana ada nomor punggung 9. Kita nantikan saja Rito
kurang cermat penjaga gawang Gohan sudah keluar dan menyelamatkan bola. Kali ini ke tengah, kesempatan bagi kuasai bola, umpan menyamping ke arah kiri, kita nantikan saja. Masih kurang, mencoba berinisiasi menguasai bola sepenuhnya lewat pemain bernomor punggung 19, ada Rido di sana. Umpan ke depan, kurang cermat penjaga gawang mencet keluar, satu tendangan keras dan gol. Saudara pemirsa, cukup lengah bola liar yang dimanfaatkan dengan baik oleh pemain cangkung dari Kecamatan Pagu, yaitu bernomor punggung 16 kalau tidak salah Aris, nomor punggung 18. Oleh pemain belakang beralih, masih Pagu kuasai bola 1-0 dengan warna kostum hitam ini, mencoba kuasai bola dengan long tendangan. Oh, hampir saja saudara bola mentah kepada salah satu rekannya, sudah dilakukan umpan ke depan, heading saja kurang cermat, dengan mudah saja bola dihalo jauh kepada Adit, namun masih Adit turun ke belakang pemain sayap kiri dari Pagu. Ya, lepas, masih kita nantikan saja secara umpannya kurang cermat dan masih itu. Kali ini datang lagi serangan ditanggung oleh Kecamatan Pagu, pendek saja lewat rusuk sebelah kiri, ancang-ancang sudah dilakukan satu tendangan keras, kita nantikan gajan manis sekali dengan cermat pada pelukan sang penjaga gawang Mikel. Sementara sudah dilakukan keras saat tendangan, kita nantikan saja penjaga gawang Berhan mampu menguasai bola. Arahkan saja, Pagu masih mencoba melihat teman yang kosong dan ada pemain bernomor punggung 7 mencoba kuasai bola sepenuhnya. Alvin tendang keras saja dari kurang tadi melambung tinggi di atas mister gawang Berhan. Pagu mencoba kuasai bola dengan cermat, diarahkan saja bolanya pada pemain bernomor punggung 16 Aris. Masih Aris tendang lambung tinggi ke depan, heading kurang cermat, masih ada nomor punggung 7 Adi tuh. Nafsu yang besar di ya, kita nantikan saja, cukup manis sekali. Oh, sayang sekali kesempatan yang cukup manis murah yang sudah tertinggal 1-0 ini, kita nantikan dengan cermat penjaga gawang Pagu yaitu Behan sambil tengkurap menyelamatkan si kulit bundar. 1-0 masih Kecamatan Pagu unggul. Kita nantikan saja cara masih murah, kurang cermat pedangnya 2 meter di sebelah kanan pejak untuk memberikan support kepada adik-adik yang bermain di pertandingan Piala Bupati sore hari ini. Ini pertandingan yang perdana bagi grup D di Piala Bupati. Ya, kita nantikan sekarang, sudah dilakukan dengan terlalu jauh ke depan, yang dituju adalah Jamal. Masih Jamal kerjasama dengan Aliora, kembali lagi masih Aliora pencetak gol, langsung saja bolanya ditendang keras. Ya, wasit pada pergantian nomor punggung 22 Bakhtiar. Sudah dilakukan dengan keras Bakhtiar, yang dituju adalah David, namun sayang terjatuh dan bola dengan cermat dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Kecamatan Pagu yang sudah unggul ke depan. Aliora yang dituju, namun sayang sekali Mikel sudah keluar dari gawangnya, langsung melemparkan bola saja pada Alvin. Kita nantikan saja cara Gura coba kuasai bola, masih lewat nomor punggung 18 dari Gura.
kita nantikan saja, biarkan saja pelagu lewat bernomor punggung 7 Adit sudah dilakukan oleh Adil. Ada di sana nomor punggung 6 pemain belakang dari ke-11 Sanagura mencoba menghalau bola, datang nomor punggung 2 Axel ke depan mencoba melakukan jaga kawan Behan, langsung saja mengarahkan bolanya ke depan. Kita nantikan saja secara terjadi satu pelanggaran yang dilakukan oleh kecamatan pelosok Lasek. Ya, Jurah masih kuasai bola, satu tendangan keras, tepat sekali bolanya pada pelukan penjaga gawang Behan. Selamat sudah dari kecamatan Bagu, masih tetap unggul 1 untuk kecamatan Bagu dan 0 kecamatan Jurah. Pagi datang bermain bernomor punggung 2 dan nantikan Baktiar tadi, masih Baktiar kerjasama dia dengan Julio, masih ke arah kiri, Gurah kuasai bola, masih Gurah umpan pendek saja, terus satu tendangan, emosional yang cukup ya penjaga gawang Gurah, mencoba melempar pendek bolanya diarahkan pada Julio, maksud kami nomor punggung 13 Rifki Rido. Kita nantikan saja cara ke arah kiri, cukup manis sekali dengan bagus sekali penjaga gawang Behan, lagi-lagi mampu menyelamatkan bola dengan sambil melompat tinggi. 1-0 masih kecamatan Pagu unggul sementara di babak yang kedua. Bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Gurah, nampaknya menurunkan tempo permainan di babak yang kedua. Ada Rifki Pecaba, masih Rifki kuasai bola cukup cepat sekali. Pemain bernomor punggung 7, kita nantikan saja suara Rama tadi mencoba teknik-teknik yang sekarang diajarkan oleh pelatihnya, bermain cepat pendek. Ya, kita nantikan suara satu tendangan yang cukup bagus, Barusal maju ke depan, dia melakukan lemparan ke dalam dengan kerjasama Aliora. Ada Baktiar yang dituduh, maksud kami Haji Gurah, lama masih Rama coba kuasai bola, kita nantikan saja secara masih Behan mencoba dihalau. Kita nantikan saja secara bola diberikan pendek ke tengah, masih kecamatan Bagu dari sektor kiri, langsung saja tendang keras, berbahaya, lepas dan hampir saja penjaga gawang Mikel lengah, namun bola masih mampu selamatkan oleh bek kiri. Ya, arek dari kecamatan Batu yang sudah unggul 1-0 sudah dilakukan pendek saja, satu tendangan kaki kiri lepas cukup manis Mikel sambil menjadik kurang cermat lagi Adit, kandas lagi di barisan tengah pertahanan dari kesebelasan Gura, langsung saja melebar ke arah kiri, ada di sana Bima mencoba kuasai bola, masih kutak-kutik Bima, ancang-ancang kerja keraskan tepat sekali kepada penjaga gawang Berhan. Ini mencoba kuasai bola pendek saja, menyamping ke arah kiri, ada di sana Arifin Rizki mencoba lepas lagi, umpan kaki kanan melambung tinggi, sayap saya cukup keras sekali Rama, masih kita nantikan satu tendangan keras. Sayang sekali saudara, kembali tendangan yang dilakukan oleh pemain-pemain depan dari Gurah ini mampu dikanter dengan baik oleh pemain belakang dari Pagu, sehingga harus dilakukan lemparan ke dalam di sektor tengah lapangan sebelah selatan. Ya, kita nantikan saja cara Gurah mencoba berinisiasi melakukan satu tendangan keras membentur pemain Pagu dari Gurah ini, melahirkan gol dan menyamakan kedudukan. Sementara kita nantikan ada Nur Alim dan bola kembali tendangan tadi oleh Angga nomor punggung 8, 12, nomor punggung 9 kali ini Rido,
Ridho yang menempati posisi striker ini cukup cermat sekali. Ridho lepas ketika orang pemain dilewati. Satu tendangan tepat sekali pada pelukan penjaga kawan Perhan. Dengan demikian masih Angga mencoba kuasai bola, kita nantikan saja Angga. Dari Gurah, heading manis sekali masuk kepada rekannya tadi, namun lagi-lagi penjaga gawang Behan yang sore hari ini tampil cukup bagus menyelamatkan gawangnya, sehingga masih bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Pagu. Kali ini Aliora pendek maksudnya yang dituju. Pemain Pagu yang menguasai bola lewat Iqbal langsung saja ke tengah, dikanter saja bolanya dengan baik oleh Rizky Wasaba. Masih Pagu cepat sekali dan bola dengan cermat kuasai oleh penjaga gawang Mikel. Masih kuasai bola sepenuhnya, pendek kembali, kerjasama yang baik Ridho nomor punggung 9 kerjasama dengan nomor punggung 8 David. Masih menyamping ke arah kiri, umpan manis ke depan, lepas. Oh, sayang sekali pemain dari Kura yang oleh pemain bernomor punggung 9 Muhammad Ridho. Langsung Ridho ke depan, lepas kali ini. Masih kita nantikan saudara, keras tendangannya tidak tepat pada antara suara. Bola sudah dihalo, kali ini ada. Nah saudara, wasit walau memperhatikan berpanjang bertanda berakhir sudah 40 menit babak kedua. Dengan demikian skor 1-0 untuk Kecamatan Pagu, dan kedua kesebelasan dari Kecamatan Gurah ini juga sudah memberikan tontonan yang sangat menarik. Terima kasih kepada para penonton dan pendukung. Terima kasih Pak Camat, Pak Rame, Pak Dan Rame, dan Pak Kapolsek Gurah. Terima kasih juga kepada Bapak Camat dan Bapak Kapolsek Pagu beserta stafnya yang sudah memberikan support kepada adik-adik.